Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mereview tempat tinggal teman-teman saya TKI Korea yang tinggal di kontainer. Ini jadi kan ada yang tinggal di aparte, ada yang tinggal di kontainer. Nih, suasananya di kontainer. Ini buat rumah ini. Ini biasanya buat dua orang. Ini dapurnya, dapurnya juga pakai kontainer. Ini dapurnya. Nah, ini tempat buat tidur. Ini 1, 2, 3. Ada 3 kontainer. Oke, ayo kita masuk ke dalamnya. Ya, inilah. Ini dalamnya. Dalamnya kontainer. Ada lemari buat iki opo buat pakaian. Ini TV. TV AC. Iki ini AC ini. Lemari Maxi chair, ini jadi satu tempat tidur, kulkas. Kulkas, cek kulkas ya. Ada apa saja? Oh, ada air minum, Fanta. Nah, ini pemanas kalau musim dingin. Ini TV, TV ini loro, Bang. Ini kipas angin. Nih. Ini tempat tinggalnya. Sungguh sangat memprihatinkan. Ini WC-nya jauh. WC-nya pirang meter, Kang? Setengah kilo. WC-nya 500 meter. WC-nya kalau pengen buang air besar ya harus lari ke pabrik. Pabriknya lumayan jauh, 500 meter. Kalau mau pipis itu cuma di luar. Ya, inilah tempat tinggal di Korea yang ke bagian kontainer. Jadi enggak semua di aparte, enggak semua di tempat yang mewah. Nih, yuk. Ini sangat tragis ya. Ini yang satunya, sama ada TV, lemari, ini lemari pakaian, tuh semrawut nih, komputer, wifi, gitar, ini lemari pakaian nih, lemari pakaian pakai leretan, tuh, ini di luarnya sawah. Sawah. Pabriknya di sebelah sana. Kalau mau ke kamar mandi, ke WC itu harus lari sana. Kalau musim dingin yang ngelundas ya, karena dingin. Ya, cukup sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.